Aral Sea atau Laut Aral terletak di Uzbekistan, antara Kazakhstan dan Karakalpakstan. Laut Aral yang membentang seluas 68.000 km sebenarnya bukanlah laut, melainkan danau. Laut Aral adalah danau payau air asin, terbesar keempat di dunia, dengan air yang bersumber dari Sungai Amudarya dan Sungai Sirdarya. Laut Aral bagaikan oasis di tengah gurun yang panas selama ratusan tahun, ia menghasilkan ribuan ton ikan setiap tahun, menjadi sumber pencaharian penduduk di sekitarnya. Namun kini, Laut Aral tengah menuju kematiannya, para ahli memperkirakan, perairan itu akan segera hilang selamanya. Sebelumnya danau ini adalah salah satu danau terbesar di dunia, sayangnya, danau ini menyusut sejak tahun 1960-an karena, sungai yang mengalir ke danau ini, dialihkan ke tempat lain untuk proyek irigasi Uni Soviet. Pada tahun 2007, hanya sekitar 10% danau yang masih tersisa. Industri perikanan pernah berkembang di tempat ini, tetapi industri ini telah hancur akibat penyusutan danau. Wilayah Laut Aral juga tercemar, sehingga mengakibatkan munculnya masalah kesehatan. Penyusutan danau dilaporkan mengakibatkan perubahan iklim lokal. Musim panas menjadi lebih panas dan kering, sementara musim dingin berlangsung lebih panjang dengan suhu yang lebih dingin. Saat ini Kazakhstan mencoba menyelamatkan Laut Aral Utara, maka proyek bendungan diselesaikan pada tahun 2005. Pada tahun 2008, permukaan air kembali meninggi, kadar garam berkurang, dan ikan-ikan kembali bermunculan, akan tetapi, nasib Laut Aral Selatan masih suram. Menyusutnya Laut Aral, telah dijuluki sebagai, salah satu bencana lingkungan terburuk di planet ini.